al-ithmi. Al-ithmi ni apa? Ya. Al-ithmi ini ialah ya satu bahan ya yang digunakan untuk membuat celah. Ya, jadi bercelah itu adalah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi menggunakan bahan apa? Kita sebut menggunakan bahan yang dipanggil ithmin. Biasa kalau kita beli ke Arab Saudi sana, di Mekah Madinah tu, ya, dia akan ya tulis perkataan ithmin ni. Sebab tu saya perkenalkan bahasa Arab ni. Jadi nak cari celah yang ada tulisan al ithmin tu. Ithmin, ya. Jadi ithmin ini dibuat daripada sejenis batu. Ni batu dia. Batu ithmin. Ini bukan ismin ulam raja ni. Ini batu ismin. Warna dia ya kehitam-hitaman dan berkilat. Kalau dari tumbuh ni ada warna kekilat-kilatannya, ada ya warna kilat-kilatnya. Adalah apa ni? Yang dari tumbuh ni, yang dari tumbuh lah, yang dah halus. Ya, ini asal dia. Batu dia ni berasal daripada sebuah tempat namanya Asfihan. Asfihan di sekarang ini di Iran, ya. Ini dia, ini yang sudah dihaluskan, ya. Ataupun Isfahan, ya. Isfahan, ya. Isfahan dulu, ya. Apa ni? Apa ni? Dikira Arab lah, ya. Tapi sekarang ini sudah menjadi satu wilayah daripada Iran, ya. Jadi di pergunungan sana, ya, ada satu batu yang dipanggil ithmin. Jadi batu ithmin ini yang diberitahu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebaik-baik celah itu ialah celah ithmin. Ya, celah ithmin ini, ya. Jadi celah ithmin ini, ya, kalau digunakan, ya, Ustazah ada dapatnya daripada Madinah, ya, ithmin ini, ya. Jadi ada tak tahu tinggal berapa ataupun tak banyak, tinggal ini. Tapi ni kelas yang kedua, ya. Jadi kelas yang pertama dah sapu dah. Tapi belum sampai lagi, ya. Ada lagi 10 tak sampai. Berapa tu? Ismin. RM10. Kalau nak pergi murah ke kat Mekah, RM3 je kat Mekah. Pergi Madinah. RM3 je. Okey, kat sini je RM10, ya. Naik kapal terbang, ya. Belakang. 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 Ni apa ni? Apa kebaikan ismin? Cara pakai nanti sudah saya tunjuk, ya. Tiga sebelah kanan, dua sebelah kiri. Ya, sapu dia. Tiga sebelah kanan, dua sebelah kiri. Ismin. Tiga sebelah kanan, dua sebelah kiri. Macam air drop. Macam drop. Tapi cara guna dia tu kita tarik ya di bahagian putih ni. Ya. Tiga kanan, dua kiri, ya. Apa kegunaan dia? Ya, apa kebaikan dia? Ya. Menyembuhkan ya semua penyakit-penyakit mata ni, ya. Jadi kita pakai bukan sekadar untuk melawar saja, ya. Bukan sekadar untuk menghandsomekan diri, ya. Tetapi ya untuk merawat sekaligus ya mata. Subhanallah. Jadi benda yang sunnah ni, apa pun sunnah, ya. Baiklah. Baik dalam segi-segi, hatta kesihatan apa semua pun akan baik. Dia bukan sekadar kecantikan biasa, ya, tetapi ya dia merawat lagi mata, ya. Mana mata-mata yang kabur, akhir. Mana-mana mata yang kabur, ya, amalkan ya ismin ini, ya, insya-Allah dia akan menerangkan, dia akan apa ni? Yang kabur tu akan jadi terang. Subhanallah. Dia rawat mata. Ya. Kemudian ismin ini dia akan melembabkan ya bulu mata dan juga kening kita. Masya-Allah. Ya. Mana-mana yang tercukur, ya, amalkan ismin ini, ya, maka dia akan tumbuh balik ya bulunya. Bulu mata yang tidak lentik, tak payah nak pakai tahapu, saya pun tak tahu nama dia. Ya. Pakai saja ya ismin ini, ya. Dia akan melentikkan apa ni? Ini bulu mata kita. Ya. Allah Akbar. Ya, jadi apa pun yang berkaitan dengan mata, ismin. Ya, ismin ini, ya.
Jadi kalau lah kita amalkan daripada anak kecil, ni anak kecil ni, ya, ni anak kecil ni bagi Ismail, apa nama anak kecil ni? Aisyah. Ha? Aisyah. Aisyah. Bagi Ismail daripada kecil, ya, insya Allah sampai besar tak ada masalah mata. Tak ada, tak ada masalah mata. Tengok ni faham tu dia tengok. Ya, tak ada masalah mata. Faham? Ismail, ya, subhanallah, ya. Jadi, ya, ini perbahasan tentang Ismail. Ya, cara guna nanti ustazah tunjuk. Ya, praktikal dengan ustazah. Ya, jadi siapa yang ambil ni, nanti minta tunjuk ustazah cara pakai. Ya, tiga kanan, dua kiri, dua kiri. Baik, seterusnya, ya. Tapi hati-hati, ya.